Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini ya, channel Yahya AR. Baiklah, saya akan sharing lagi ya. Saya akan berbagi lagi yaitu tentang belajar Windows 10. Adapun judul pada pertemuan kali ini adalah trik menambahkan emoji di Windows 10. Nah, seperti ini ya, sebagai contoh ini ada emoji. Pada umumnya emoji ini ada di HP Android, di biasanya di aplikasi WhatsApp ya. Nah, di Windows itu ya, khususnya Windows 10 itu ada fasilitas untuk menambahkan emoji ya, emoji di Windows 10. Artinya emoji ini bisa kita sisipkan di aplikasi-aplikasi under Windows ya, seperti aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint dan lain-lain ya. Nah, ini sebagai contoh, ini saya menggunakan aplikasi Microsoft Word ya. Ini Word 2019. Ya, kita coba ya langkah-langkah untuk menambahkan emoji ini. Pertama-tama kita tekan tombol Windows dan panah tanda lebih besar ya, yang ini ya, sama tombol Windows. Ini tombol Windows kita tekan, jangan dilepas, tekan ini. Nah, kita lihat ya, tampil ya, tampil emoji. Nah, ini tinggal kita pilih saja mau yang mana. Misalkan kita pilih, ini banyak sekali ya. Kita lihat kalau kita turunkan ke bawah, nah ini banyak sekali. Mau apa? Nah, ini ada gambar emoji ayam ya. Nah, ini kita klik coba ya, ayam ya, ayam jago. Nah, itu untuk menambahkan beberapa kali tinggal kita tekan enter. Nah, sedangkan untuk berpindah ke bawah kursornya, biar kita ke baris berikutnya, ini kita tutup dulu ya, kita tutup dulu baru kita tekan enter. Kalau emoji nya ini kita anggap kekecilan, ini bisa kita besarkan terlebih dahulu fontnya ya. Nah, ini kita ambil font, nah kita besarkan, mau kita pakai berapa, 36 misalkan ya. Nah, ini udah besar ya, kita sisipkan lagi ya. Nah, ini kita tampilkan lagi emojinya. Nah, misalkan kita ambil ini. Nah, ya, dia lebih besar gambar emojinya. Misalkan kita cari kendaraan. Nah, ini mobil ya. Mobil bis, mobil ambulan ya. Dan lain-lainnya, ini bisa dipilih mau gambar apa, gambar emoji yang mana. Ini banyak sekali ya, seperti inilah ya trik menambahkan emoji di Windows 10. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe ya, tolong dibantu di subscribe, di like ya. Apabila ada pertanyaan, ada saran dan request, silakan komen di bawah. Terakhir, loncengnya diaktifkan. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.